Hai semuanya, balik lagi bersama Serba Seru. Kita bahas yang seru-seru yuk. Pasti kalian punya warna baju favorit dong, dan pastinya lemari baju kalian sebagian besar terisi dengan warna baju favorit kalian. Ternyata warna baju bisa menunjukkan karakter kalian loh, dan warna baju juga mempengaruhi psikologi si pemakai serta bagi orang lain yang melihatnya. Dan ini dia daftar warna baju favorit yang mencerminkan karakter seseorang. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Serba Seru ya. Hitam. Hitam adalah warna yang dianggap serius. Dan menurut penelitian di bidang psikologi, warna hitam adalah warna yang mencerminkan kekuatan, kewibawaan, keseriusan, dan kecerdasan. Oleh karena itu, banyak universitas di dunia yang menggunakan toga warna hitam saat kelulusan. Dan banyak juga perusahaan di dunia yang menjadikan baju seragam mereka berwarna hitam. Karena secara psikologi, akan mempengaruhi kinerja karyawan mereka menjadi lebih serius dan juga lebih cerdas. Orang yang cenderung menyukai baju berwarna hitam adalah orang-orang yang ambisius, visioner, tetapi juga sensitif. Meskipun mereka mencoba menyembunyikannya, mereka kerap kali emosional dan gampang bergairah. Coklat. Coklat adalah warna bumi dan tanah, sekaligus warna yang menggambarkan sesuatu yang dapat diandalkan, kuat, dan stabil. Orang yang suka memakai warna coklat biasanya agak konservatif dan sangat menghormati orang tua, selalu mencintai kedamaian, serta stabil dan kuat dalam segala hal. Ketika seseorang gadis berpakaian warna coklat atau seorang pria berjaket coklat, hal itu dapat memberi kesan bahwa orang tersebut adalah orang yang dapat diandalkan, cerdas, dan rasional. Menurut para psikolog, biru adalah warna terbaik bahkan cocok dikenakan saat interview pekerjaan karena memancarkan aura percaya diri dan dapat dipercaya. Karena itu, banyak seragam kerja atau setelan bisnis berwarna biru. Para ilmuwan juga menemukan bahwa warna biru yang lebih gelap memiliki efek menenangkan. Orang yang cenderung mengenakan warna biru menggambarkan kecerdasan, kepercayaan, efisiensi, dan ketenangan. Orang yang memilih berpakaian warna biru biasanya adalah orang yang dengan kepribadian baik, simpatik, sopan, dan tenang. Bahkan dikatakan oleh psikolog, orang yang menyukai pakaian berwarna biru akan menjadi orang tua yang luar biasa dan pekerja yang teladan. Hijau. Para ilmuwan mengatakan bahwa warna hijau mencerminkan suasana hati yang baik dalam diri dan lingkungan. Warna hijau dekat dengan alam, sehingga membuat perasaan menjadi damai dan puas. Orang yang suka mengenakan warna hijau biasanya adalah pribadi yang aktif, peduli, serta hati yang lembut. Ungu. Zaman dulu warna ungu merupakan warna yang biasa dipakai oleh para bangsawan dan orang-orang yang berkasta tinggi. Warna ungu dapat diartikan sebagai kekayaan, kemewahan, dan kecanggihan. Saat ini orang yang suka mengenakan warna ungu menunjukkan orang-orang yang kreatif, berwawasan luas, dan cinta seni. Menurut para ahli, orang-orang yang suka mengenakan pakaian berwarna ungu biasanya memiliki kepribadian yang emosional, sensitif, dan juga misterius. Merah. Merah adalah warna menunjukkan semangat dan kekuatan. Jika Anda ingin mempengaruhi atau membujuk orang lain, Anda harus mengenakan warna merah. Demikian kata Kenny Frimpong, manajer dari sebuah brand pakaian pria Italia. Jadi bagi kalian yang berprofesi sebagai marketing, coba deh. Ketika sedang berhadapan dengan klien, kenakan pakaian berwarna merah. Mungkin ini bisa jadi salah satu kunci sukses kalian dalam mendapatkan klien. Orang-orang yang cenderung memakai baju warna merah cerah adalah orang energik, semangat, dan antusias. Selain itu, pakaian merah terang juga menunjukkan kepribadian yang supel, ambisius, namun sedikit egois. Demikian 6 daftar warna baju favorit yang mencerminkan karakter seseorang. Kira-kira apa warna baju favorit kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Ikuti terus Serba Seru, jangan lupa like dan subscribe. Share ke teman-teman kalian ya.